الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، kita lanjutkan tahrij dari hadis Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perpecahan yang terjadi pada ahlul kitab, maka beliau mengatakan, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadi," demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya umatku akan berpecah belah menjadi 73 firqah, yang satu firqah berada di surga, sedangkan yang 72 firqah berada di neraka. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka yang satu firqah yang berada di surga?" Beliau menjawab, "Al-jama'ah." Hadis ini imma sahih isnadnya atau sekurang-kurangnya hasan, telah dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah nomor sekian, dan Imam Ibn Abi Asim di kitab sunnahnya nomor sekian, dan lain-lain, semuanya dari jalan Amr bin Uthman. Dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abbad Ain Ba' Tashdid Ba'ad Dal Abbad bin Yusuf. Dia berkata, telah menceritakan kepada aku Safwan bin Amr dari Rashid bin Sa'ad dari Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Isnad hadis ini imma sahih atas kurang-kurangnya hasan, karena diikhtilafkan, diperselisihkan tentang Abbad bin Yusuf, apakah dia seorang rawi yang thiqah atau seorang rawi yang saduq atau hasanul hadis. Dia telah disifatkan oleh Ibnu Hibban dan telah meriwayatkan dari dia jamaah, dan tidak ada seorang pun yang melafalkannya. Ya, tidak ada seorang pun yang melemahkan Abbad bin Yusuf. Oleh kerana hadis ini imma sahih atau hasan isnadnya, tetapi hadis itu sendiri sahih riwayat. Hadis yang keempat, hadis dari jalan Abdullah bin Amr bin Al-As. أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه على نية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتخترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما عاد عليه اليوم وأصحابه. دري عبد الله بن عمرو هي بركاته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبدا sesungguhnya umatku akan mengerjakan apa yang telah dikerjakan oleh Bani Israel. Sejak
selangkah demi selangkah, sampai-sampai kalau ada di antara mereka yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, sesungguhnya akan ada di antara umatku yang melakukan perbuatan seperti ini. Dan sesungguhnya Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 firqah, dan umatku pun akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Semuanya masuk neraka kecuali satu firqah. Mereka bertanya, yakni para sahabat bertanya, siapa dia yang satu firqah itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, yang aku pada hari ini berada di atasnya bersama para sahabat. Sahih atau hasan, telah dikeluarkan oleh Tirmidzi nomor sekian dari ini lafaznya, dan Al-Hakim juz sekian halaman sekian, dan tambahan dalam kurung dari riwayat dia yaitu Lamrat Al-Yawm dan lain-lain dari jalan Abdurrahman bin Ziyad bin An'um bin An'um Alif Nun Ain Mim An'um Al-Ifriqi, Al-Ifriqi dari orang Afrika, dari Abdullah bin Yazid, dari Abdullah bin Amr bin As. Isnad hadis ini dhaif karena Abdurrahman bin Ziyad bin An'um Al-Ifriqi seorang rawi yang benar, yang saduq, yang baik agamanya, tetapi hafalannya buruk, maka dia dhaif min qibal ibtihi, dari jurusan hafalannya. Tetapi hadis ini naik menjadi sahih li ghairihi atau hasan sekurang-kurangnya karena ada mutaba'ah, ada syawahid dari jalan yang lain sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang adanya ihtiraful ummah, baik yang lafaznya sama atau yang semakna dengannya, seperti hadis innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya orang yang hidup sesudahku, sesudah aku wafat, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa umat ini akan bercerai-berai, berpecah belah. Dan dalam hadis iftiraful ummah dijelaskan 73 firqah, 72 terancam dar, dan satu dijanjikan jannah. Apakah yang 72 ini telah keluar dari Islam? Tidak ada seorang ulama yang mengeluarkan mereka dari Islam. Kalau mereka telah keluar dari Islam, tentu tidak masuk ke dalam 73 yang Nabi SAW katakan, sataftariku ummati, ummatku. Umat beliau adalah umat Islam, yang dimaksud ummatul ijabah, umat yang mengijabahkan da'wah beliau. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang mengatakan mereka yakni kekal di neraka, maka mereka telah menyalahi Alkitab dan Sunnah, dan perjalanan Al-Muhajirin itu perjalanan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Mereka dikatakan ummati, umatku, yang 72 terancam neraka, mereka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka kaum muslimin. Kalau mereka masuk neraka, mereka tidak kekal dalam neraka. Oleh karena itu, sebagian firqah seperti Jahmiyah, umumnya para ulama muqaddimin tidak memasukkan ke dalam 72 firqah yang sesat. Kenapa? Karena Jahmiyah telah keluar dari Islam. Telah keluar dari Islam, maka tidak dimasukkan ke dalam umatku. Ke dalam hadis Rasulullah SAW, ke dalam sabda beliau, ummati, karena telah keluar dari Islam. Demikian juga Rabi'ah. Sebagian ulama, bahkan ulama mutaakhirin, telah mengeluarkan Rabi'ah atau Syiah ke dalam 72, karena melihat ajaran-ajarannya yang sangat bertentangan dan bertolak belakang dengan ajaran
Jadi yang 72 yang terancam dalam, yang sesat di dalam beragama, yang melakukan berbagai macam bidah, yang telah membuat sekte-sekte aliran-aliran, mereka masih berada dalam Islam. Dan ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang yang seenaknya melemahkan hadis iftiraul ummah. Mereka menyangka bahwa yang 72 ini keluar dari Islam. Ini kejahilan dalam memahami sabda Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis iftiraul ummah. Beliau mengatakan ummati, umatku. Kalau yang telah keluar dari Islam, beliau tidak akan katakan ummati. Berarti 72 yang berada di dalam kesesatan, yang menyimpang perjalanan kehidupan keagamaannya, yang manhajnya adalah manhaj ahli bid'ah, mereka tetap umat Islam. Mereka tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka telah keluar dari Islam, maka mereka tidak dimasukkan ke dalam 72 yang terancam neraka. Setelah secara ringkas singkat kita sejenak melihat sebagian dari hadis iftiraul ummah yang kalau kita berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam ilmu hadis, tidak dapat tidak pasti kita akan mensahkan, mensahihkan bahkan derajat hadis iftiraul ummah mencapai derajat masyhur bahkan mutawatir. Dan secara fikih hadis tidak ada yang muskil, karena 73 ini adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari umat Muhammad. Yang 72 yang terancam neraka karena kesesatannya, penyimpangannya dalam memahami dan mengamalkan dinul Islam pun masuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terancam neraka, dan kalau mereka masuk neraka, mereka tidak kekal dalam neraka sebagaimana kafirin dan musyrikin dan munafikin, kecuali firqah-firqah, kelompok-kelompok, aliran-aliran yang mengatasnamakan Islam tapi telah keluar dari Islam, seperti sekte aliran Batiniyah, Ismailiyah, Qarabiyah. Ini bukan dari Islam. Seperti ajaran falasifah yang mengatasnamakan Islam tetapi tidak mempercayai adanya kebangkitan pada hari kiamat dengan jasad dan ruh, tidak mempercayai adanya jannah, surga dan neraka. Mereka mengatakan itu hanya simbol-simbol saja, tidak mempercayai adanya malaikat dan jin. Mereka mengatakan itu hanya simbol kebaikan dan kejahatan. Ini jelas telah keluar dari Islam. Ahmadiyah Al-Qadiani yang menyandarkan kepada Islam, tetapi mereka mengakui, meyakini ada nabi-nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak masuk ke dalam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah keluar dari Islam. Mereka adalah orang-orang murtad dengan nabi palsu mereka, Mirza Ghulam Ahmad. Siapa saja yang menasabkan diri, yang menyadarkan diri kepada Islam, dan dia mempunyai ajaran keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Islam, yang menyalahkan Islam dan mewajibkan mereka keluar dari Islam, maka mereka dikeluarkan oleh para ulama dari Islam, tidak termasuk ke dalam 72 firqah yang
sesat, yang terancam neraka karena 72 ini masih berada di dalam Islam. Yang satu dapat dijanjikan surga. Mereka adalah yang mengikuti cara beragamanya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an secara ilmu, pemahaman dan amal dan da'wah. Ilmu, amal dan da'wah. Lihat firqah pertama yang muncul dalam Islam, Al-Khawarij, menjalani bertentangan dengan para sahabat di dalam memahami agama, bahkan mereka mengkafirkan para sahabat yang ketika itu dipimpin oleh Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Bertolak belakang. Siapa saja yang menjalani perjalanan para sahabat di dalam memahami dan mengamalkan dan mendakwakan dan Islam, pasti mereka berada di dalam kesesatan. Khawarij menjalani manhaj para sahabat ketika ini. Walaupun mereka membawakan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim, pemahaman yang buruk. Karena itu kata ulama, inti dari kesesatan Khawarij adalah pemahaman mereka yang sangat buruk terhadap Al-Qur'an. Bahkan inilah inti dari kesesatan setiap firqah, setiap yang menyimpang dari manhaj para sahabat adalah pemahaman mereka yang sangat buruk terhadap Al-Qur'an. Karena mereka berdalil dengan Al-Qur'an, bahkan sebagian membawakan hadis tapi dengan tafsiran mereka, bahkan sebagian hadis sebagian keyakinan ditolak seperti Khawarij. Hukum rajam tidak ada karena tidak ada di Qur'an. Dan lain-lain. Mu'tazilah mengatakan azab Nabi Muhammad tidak ada. Tidak ada di Qur'an, kalau tidak ada di Qur'an, hadis-hadis ditolak. Syafaat juga tidak ada. Tidak ada di Qur'an karena hadis hanya ada hadis ditolak. Muslim yang masuk ke dalam neraka dikeluarkan oleh Allah satu persatu, hatta selama mereka memiliki keimanan, hatta keimanan mereka seberat biji zarrah, sekecil kecil kecil sekali. Ini akidah yang ada dalam Islam. Lihat pemahaman mereka yang sangat-sangat-sangat buruk terhadap Al-Quran. Mereka membawakan ayat-ayat Al-Quran yang untuk orang-orang kafirin dan musyrikin ditempatkan kepada kaum muslimin. Karena itu mereka menolak syafaat. Padahal ayat-ayat Al-Quran itu khusus untuk orang-orang kafirin. Adapun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih, mutawatir. Saya sendiri pernah mencatatnya berapa waktu lama saya kumpulkan satu-satu. Begitu banyak jamaah para sahabat meriwayatkan hadis dikeluarkannya orang-orang mukmin dari neraka yang mereka masuk neraka disebabkan dosa-dosa mereka satu persatu, dan itu kebanyakan di kitab Sahihain di Bukhari dan Muslim. Kita akan tolak sebuah hadis inti kesesatan itu, pemahaman yang sangat-sangat-sangat buruk terhadap Al-Quran.
perkataan yang baik yaitu Al-Quran. Apa kata Nabi? Tidak melewati tenggorokan mereka, hanya sampai di mulut saja, tidak masuk ke hati. Tidak paham, buruk pemahaman. Dan itulah inti kesesatan setiap firqah yang 72 firqah. Secara umum sangat buruk pemahaman mereka terhadap dinul Islam. Umumnya mereka memahami Islam dari satu bagian, meninggalkan bagian-bagian yang lain. Yang satu bagian ini pun salah. Mereka melakukan salah dalam berani. Kemudian berlapar. Ya, karena itu di kitab ini saya mencatat apa yang dikatakan para ulama. Saya disaringkan, saya sadur di halaman 9 sampai halaman 14, 20 poin tentang kemuliaan dan ketinggian dan kebesaran hati iftirakul ummah. Ya, poin yang pertama menjelaskan tentang dasar-dasar beragama yang benar sesuai dengan perjalanan Nabi yang mulia SAW dalam mengamalkan dan mendakwakan Islam. Hadis ini kan menjelaskan tentang usul dasar-dasar cara beragama yang benar. Karena Nabi SAW menjelaskan umatku akan berpecah belah menjadi 73, 72 terancam neraka. Dan ini jelas sesat. Kalau mereka sesat dengan sendiri cara beragamanya, dasar dalam beragamanya itu tidak baik, bukan mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pasti mengikuti yang lain. Mengikuti siapa? Hawa. Mengikuti perjalanan siapa? Perjalanan orang-orang yang sesat. Sebaliknya, satu dijanjikan jannah, dan ini yang benar. Ya, oleh karena itu poin yang kedua, hadis iftirakul ummah sebagai pembeda antara manhaj cara beragama yang hak dengan cara beragama yang batil. Cara beragama yang berjalan di atas hidayah Rabbul Alamin dengan cara beragama yang berjalan di atas petunjuk iblis. Karena yang 72 jelas cara beragamanya salah, berada dalam kesesatan, tidak benar. Yang satu benar, yang benar tentu dari Allah. Al-haq min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar adalah Rasulullah SAW. Beliau berada di atas jalan yang hak. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Selain dari petunjuk beliau, maka berada dalam kesesatan. Yang ketiga, poin yang ketiga menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan para sahabat secara keseluruhan. Karena Nabi SAW ketika ditanya siapa mereka yang selamat, beliau menjawab al-jama'ah. Yang dimaksud adalah jama'ah para sahabat, bukan jamaah-jamaah yang kita buat yang pada hakikatnya adalah aliran-aliran, sekte-sekte, kelompok-kelompok. Semuanya kaum muslimin harus masuk ke dalam jamaah para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, karena dalil tentang adanya ijma para sahabat, kesepakatan para sahabat sebagai dasar hukum Islam. Yang ketiga,
Karena Nabi SAW mengatakan la'ana alaihim yaum ashabi. Yang kelima, ketegasan bahwa para sahabat berada di atas kebenaran di dalam beragama, manhaj dan akidah mereka. Karena Nabi SAW ketika ditanya siapa yang sahabat itu, al-jama'ah atau la'ana alaihim wa ashabi, dengan jelas dia mengatakan adalah sahabat-sahabat beliau. Ini menunjukkan bahwa para sahabat berada di atas kebenaran. Kalau mereka berada di atas kebenaran, maka poin yang keenam, kewajiban kita mengikuti cara beragamanya para sahabat. Kalau mereka berada di atas kebenaran, maka poin yang ketujuh, mereka yang menyelisihi manhaj para sahabat pasti akan tersesat di dalam beragama, manhaj, cara, sikap dan akidahnya dan seterusnya. Poin yang kedelapan, semata-mata berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah tanpa pemahaman yang benar, pasti pemahaman tersebut akan membawanya kepada kesesatan. Kita memerlukan pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu, tidak setiap orang yang membawakan kalimat yang hak, kalimat yang benar, dia berada di atas kebenaran. Firman-firman sesat ini yang 72 mengatakan bahwa kami berpegang dengan Al-Quran, berpegang juga dengan hadis dan sunnah. Tetapi mereka tersesat. Kenapa? Al-Bah, pemahaman. Bukankah kau membawakan ayat-ayat Al-Quran dan firqah-firqah yang lain membawakan ayat-ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran adalah hak, tetapi mereka tidak paham, mereka tersesat di dalam memahami. Pada halaman 11 saya memberikan contoh di mana kurang lebih selama 2 jam terjadi perdebatan sengit antara saya dengan orang-orang tarekat Maqdiriyah di salah satu rumah ikhwan di Rakam, yang aneh pemahaman mengatakan bahwa Allah, kita dapat melihat Allah di dunia ini. Setelah saya besar, mana jadi akhirnya dia berputar. Yang saya maksudkan adalah melihat Allah di hati, dengan hati. Saya tuntut dari jalan dia ketimbunan. Lalu ketika saya bawakan hadis bahwa orang-orang mukmin akan melihat Allah nanti pada hari kiamat dengan mata kepala mereka, wujuhi yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Ayat Al-Quran, muka-muka pada hari itu berseri-seri ila rabbiha nadirah, kepada Rabbnya dia melihat. Belum lagi hadis-hadis yang mutawatir. Maka dia sang guru mengingkari, kemudian juga mengingkari hari kebangkitan. Dia mengatakan bahwa hari kebangkitan itu semacam reinkarnasi. Jadi tidak percaya akan yaumil akhir. Ini kaum zanadiqah. Panjang pembicaraan saya dengan guru mereka dan murid-murid mereka di satu majlis ketiga kurang lebih selama 2 jam. Mereka membawakan ayat Al-Quran lebih dari saya, lebih hafal dari apa yang saya hafal. Ya Subhanallah. Bahkan saya diserang dengan ayat-ayat Al-Quran. Sini gurunya membacakan Al-Quran, sini bacakan Al-Quran. Ya Subhanallah. Benar apa yang dikatakan Ali, kalimat haqqin urida biha batil, kalimat yang hak, tetapi yang mereka mau adalah kebatilan. Tetapi setiap ahli bid'ah pasti lemah, lebih lemah dari sarang laba-laba terhadap sunnah Nabi.
Maka saya pegang perkataan Umar bin Khattab, nanti akan datang kepadamu manusia yang membantah kamu dengan ayat-ayat Al-Quran. Fakhudhuhum bisunan, lawanlah mereka dengan sunnah. Fa inna ashabus sunan a'lamu bi kitabillah, karena ahlul hadis lebih paham, ahlus sunnah lebih paham dengan kitabullah. Maka saya hantam dengan hadis-hadis. Fabuhital kaum, bingunglah kaum itu ketika dibawakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka membawakan hadis, tetapi la aslahu, aku hadis-hadis palsu. Poin yang kesembilan, kesesatan itu banyak sedangkan kebenaran hanya satu. Poin yang sepuluh, hakikat jamaah dalam Islam hanya satu, jamaah para sahabat. Radhiyallahu anhu. Dan seterusnya, antum dapat membacanya dan mempelajarinya.